manapun Anda berada ya. Sekarang kita akan memasang trafo. Trafo ya. Yang pertama-tama kita pasangnya adalah ini namanya shop star. Kita pasang outputnya ini 0220. Di sini ada keterangan output. Nah, kita masukkan di situ ya. Solder dulu. Terus selanjutnya ada switch. Keterangannya switch kita pasang di sini. Switch-nya. Oke. Selanjutnya kita tes dulu ya. Tes dulu trafonya aktif atau enggak. Masih oke atau enggak. Tester. Ini harusnya angkanya 0. Cuma ini ada angkanya. Kita kurangi nanti aja. Kita nyalakan. CT hitam. Skala AC ya. Volt. Tinggal ngurangin tadi 6. Jadi kurang lebih 53 volt. Nah, 53 volt. Oke. Yang unik kita cek sekalian. Mengurangi ya. Oke. Setelah itu kita matiin dulu. Selanjutnya kita pasang ke power supply. Oke, power supply biru hitam. Yang hitam CT. Hitam CT ya. Yang biru ini di dioda ya, simbolnya AC. Masuk ke dioda tengah. Oke. Sudah. Selanjutnya kita pasang protektor. Protektor. Output speaker. Masuk ke output ya. Di sini ini kalau menggunakan produk ini itu balik. Jadi R ketemu L, L ketemu R. Makanya kita cari gampangnya ambil ini output ketemu input. Nah, cara pemasangannya speaker protector ketemu input. Output ketemu input. Nah, kita solder. Selanjutnya output ketemu speaker ya. Ketemu speaker.
Oke, sudah terpasang, kita pasang tegangan. Biru ini ketemu hitam ya, kita ambil CT-nya. Ini di sini tertulis 12 volt, cuma saya pakai tegangan 18 volt karena berani. Kenapa? Karena ini bukan pakai 7812, kita pakainya TIP, jadi insya Allah aman ya. Kita kasih tegangan kurang lebih 15 atau 18, masih aman. Oke, protek sudah terpasang. Selanjutnya kita pasang tegangan tune control. Ini ada soketnya ya, kita tinggal masukin. Oke, selanjutnya kita pasang input ketemu output subwoofer. Nah, ini ada soketnya juga, tinggal masang. Oke, perakitan sudah selesai. Selanjutnya kita uji coba ya. Uji coba subwoofer. Ini inputnya, ini volume, booster frekuensi, frekuensi 1, frekuensi 2. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ground-nya belum dipasang ya. Dan speaker. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba. Kita nyalakan. Jangan lupa